Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Renal Tambolo, Jawa Turan Medan, yang mana pada kesempatan malam hari ini. Ini malam hari ini saya akan bertutorial. Tutorial bagaimana cara membuat gamatu untuk ini ya guys, untuk yagi atau pengarah ya. Itu kayak buat model gamamet ya. Gamamet ini rencananya. Tapi sebelum saya melanjutkan tutorial saya ini, saya akan mengucapkan selamat berbuka puasa ya. Walaupun sekarang udah malam kayaknya tadi. Dan juga yang menjalani terawih, ini habis pulang terawih tadi sih. Jadi iseng-iseng saya akan membuat gamamet ini ya. Yang mana nanti sebelum saya membuat gamamet, saya akan membuat tubing tunya dulu. Cubingnya dulu, karena cubingnya itu nanti saya akan mengasih inner. Nah, innernya saya menggunakan RG8 ya, Belden, yang mana tadi ini ya iseng-iseng sudah saya potong ini bekasnya tadi, ini longsongnya, dan ini saya ambil dalemannya ya guys. Yang mana ukurannya ini saya buat 14 cm ya guys. Ini saya buat 14 cm, ini ya ukurannya ini. Nah, 14 cm ini. Nah, untuk innernya saya buat kurang lebih 14 cm ini. 14 cm. Sedangkan untuk kosong luar gamatunya ini saya buat 17 cm. Nah, 17 cm ini ya. Yang mana nanti innernya kita masukkan di sini. Nah, kayak gini kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini. Nah. Sini kita kasih kurang lebih 2 cm ini guys. Yang mana nanti ke konektor ini ya guys. Rencananya nanti ke konektor ini. Jadi mohon maaf ini saya konektornya memang beda ini. Karena adanya ya guys. Konektornya kotak. Ini ya untuk konektor perempuannya ini. Yang satu lagi itu e-bulat. E-bulat. Jadi. Dan untuk shooting barnya sendiri ini. Ini jaraknya biasanya itu sekitar 5 cm ya guys, tuh 5 cm jarak shooting bar namanya ini. Dan yang ininya sendiri apa ini ibaratnya itu aluminium buat ininya, ini saya bikin ukuran 99. Rencana nanti saya bermain di kepala 3 ini 14 300 MHz. Nah ya guys, saya kira mungkin sebelum kita lanjut ya guys, yang penting ininya dulu, cara membuatnya ini. Ini saya menggunakan tadi, jangan salah, menggunakan RG8. Rencana tadinya sih mau pakai perak guys, tapi ini karena nggak ada innernya, saya menggunakan RG8 Belden guys, punyanya Belden ini. Belden ini ada tulisannya Belden ini, tuh Belden ya. Oke guys, mungkin sekedar ini aja dulu guys. Karena untuk selanjutnya nanti setelah selesai nanti akan saya kasih tahu guys. Untuk selanjutnya ini, dan ukurannya sudah saya ukuri semua guys. Ini sudah saya persiapkan. Saya membuat ya yagi atau pengarah itu kurang lebih 1x7 ya, atau 7 elemen ya guys. Singkatnya itu 7 elemen. Ini sudah saya persiapkan dari mulai reflektor ya guys. Reflektor belakang ini panjang sekitar 1 meter. Oh, 3 kalau nggak salah ini. 103 ini kalau nggak salah yang ini. Yang panjang ini 103. Ini tuh belakangnya. Reflektornya tuh 103 cm tuh. Nah, persis 103 ya kan. 103. Nah, habis itu kan drivernya ini. Driven. Nah, ini namanya driven ini. Driven yang ada cubingnya dan ada ininya ini. Ini tadi saya 99. Dan nanti setelah driven itu tadi nanti ada yang namanya direktor. Direktornya ini, direktornya itu kayaknya yang nomor ini sekitar 92 cm. Dan sampai seterusnya guys, nanti kita saya kasih yang lengkap ya guys. Kalau setelah ini nanti saya rakit jadi guys, nanti masalah ukuran saya kasih lengkap guys. Nanti setelah saya rakit jadi. Untuk boomnya juga belum ada ini guys, ini baru rencana buat cubingnya dulu guys. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat mengenai ibadah puasa. Ini sekedar iseng aja, nanti malam nanti bisa diteruskan. Dan jangan lupa guys, ikuti aja
Paneng di channel Anung Kasianto ya, bersama saya Reno Tambolo, Jawa Tengah Medan. Tak lupa dengan 928 saya itu sekarang udah ganti, bukan OV tapi CFD. Demikian guys, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu selanjutnya. Jangan lupa guys, subscribe, komen, lonceng, karena itu kan gratis guys, mumpung bulan puasa guys, itu ibadah. Jadi biar lebih semangat lagi saya berinovasi atau bereksperimen. Mungkin ada pengen buat antena yang gimana nanti 14 elemen atau berapa. Ini sementara saya 7 dulu guys. Ya, untuk sementara. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penampakannya ya. Sedang diukur kan, sementara di segmen. Salah kita lulas kayaknya pas temen lulasnya. 14, 16, 11, 12, 13, 13. Patokan ya, cepet lo mau dibawa ya. Ini telulas yang mana nih? 13 ya ini. Buat lo tuh malah. Nolong DJ ya. Oke, Pak. Kayak gini ya, jangan sampai mengenai.